main game estafet struktur organisasi kehidupan. Oke? Perhatikan soal dari ibu ya. Perhatikan soal dari ibu. Tuliskan urutan struktur organisasi kehidupan dimulai dari yang paling sederhana. 1, 2, 3, yo. Come on, cepat. Come on. Ya, cepat. Come on. Ya. Ya. Yo. Come on. Ya. Come on. Ya. Ya. Oke, sudah. Sudah? Ya, belum selesai. Oke, enggak apa-apa. Kita nanti cocokkan dulu ya. 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 Sudah? Oke, kita cocokkan. Oke, sudah taruh ya. Kita buktikan ya. Oke. Hey, dengar. Kita cocokkan yang dari yang pertama. Kelompok 3. Perhatikan. Woi. Halo. Sel, jaringan, organ, sistem organ, apa ini? Organisme, populasi, komunitas, bioma? Harusnya apa? Eko? Sistem ya, jadi salah satu ya. Oke, bioma, biosfer, jadinya biosfernya ada dua. Oke ya, berarti tidak jadi juara satu ya, karena salah satu. Tapi jangan senang dulu. Sebelah sini ya, kita buktikan. Yang tadi yang kedua mana? Kamu ya? Oke, kelompok dua, perhatikan. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas. Oh, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, sel. Oke, betul? Oke, betul ya. Jadi, jualannya kita ke sini ya. Oke, kita lihat yang ini benar apa enggak? Organisme. Sel, jaringan, organ, sistem organ, populasi. Organismenya mana? Oh, di sana ya. Ajlong ya. Oke, terus komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, sel. Oke, jadi yang sempurna adalah kelompok. Wah, terima kasih, thank you. Ya, kembali game estafet struktur organisasi kehidupan. Dengarkan baik-baik soal dari ibu. Oke, menghadap ke depan semua. Sip, ya. Ingat ya, peraturannya masih sama ya kayak tadi. Tuliskan secara urut struktur organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kompleks. 1, 2, 3, yo, kompleks. Cepat, kompleks. Kompleks, yo, ayo. Come on, kembali. Ayo, hehe. Gak cocokin, kamu balik ke belakang. Cepetan. Ke sana, ke belakang. Ya, ayo kerjakan sendiri. Come on, ya, ayo. Come on, cepat. Ya, oke. Yo, come on, cepat. Ya, yo. Come on. Ya. Oke, ya, yuk, ayo. Ya, oke.
nulis kayak nulis virus dia. Ya. Ya, perhatikan ya. Dibuktikan. Dibuktikan dulu ya. Dari kompleks berarti dimulai dari biosfer, bioma, ekosistem, populasi, organisme, sistem organ, organ, jaringan. Naon ieu teh? Oh, ibu lupa. Mana? Komunitas ya. Geli ya. Oke, berarti kurang satu ya. Apa? Yang kedua siapa? Ini. Boleh. Biosfer, bioma. Apa? Ekosistem, komunitas. Populasi, organisme. Hah? Harusnya apa ini? Benar ya? Sistem organ, jaringan sel, biosfer. Oke, benar ya? Oh, yang ke ini, ya, biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, apa itu? Oh, populasi. Apa ini? Organisme, sistem organ, jaringan, sel, biosfer. Benar ya? Oke, tapi bulan sana ya? Oke. Saya Aprilian dari kelompok 1 akan membacakan cerita permasalahan di tingkat sel terjadinya pecahnya sel darah merah akibat infeksi virus atau bakteri. Pecah sel darah merah itu disebabkan karena banyak faktor: 1, kelainan enzim darah merah; 2, kelainan hemoglobin; 3, organ impa yang besar. Cara menangani anemia, 1, mengonsumsi zat besi, 2, mengonsumsi vitamin C, 3, mengonsumsi vitamin B12 dan asam folat, 4, mengonsumsi probiotik, 5, obat-obatan, 6, transfusi darah, dan 7, transplantasi sel sumsum belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Fitriadi dari kelompok 2 akan menjelaskan penyebaran COVID-19 di populasi manusia. Untuk penyelesaian masih tidak ditemukan, namun kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bisa juga pemerintah sekarang mewajibkan vaksin dosis 1, 2, dan juga 3 atau booster. Menjaga imunitas tubuh juga penting, contohnya meminum vitamin dan memakan makanan bergizi tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferenci Febiansyah dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil karya kelompok 3. Yang di sini ada permasalahan biologi. Permasalahannya adalah di tingkat populasi, yaitu penyebaran COVID-19 antar manusia. Penyelesaiannya bisa dengan pencegahan, yaitu mencuci tangan dengan benar secara teratur ketika batuk dan bersin, kita tutup hidung dan menggunakan tisu. Gunakan masker hingga menutupi mulut atau hidung. Hindari kontak dengan orang lain, menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Manisa Natijah dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan biologi di tingkat ekosistem. Permasalahannya yaitu tentang penggundulan hutan untuk pembukaan kebun mengancam satwa liar. Solusi yang saya dapatkan yaitu pemerintah harus membuat peraturan dengan menetapkan denda atau hukuman pada pihak yang melakukan penggundulan hutan tanpa izin atau kepentingan pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Pratama, asal dari kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang permasalahan biologi dan solusinya dari kelompok kami. Pertanyaannya, contoh permasalahan di tingkat populasi adalah permasalahannya di tingkat populasi penyebaran COVID-19 antar manusia. Dan ini adalah alternatif solusinya. Dengan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, bersihkan barang seperti laptop, gagang pintu, dan sebagainya. Dengan alkohol 70% atau lebih yang sudah teruji untuk membunuh virus. Cucilah sayuran dengan air yang mengalir sebelum dimasak atau dimakan. Karantina mandiri dan jaga daya
hidup sehat seperti olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik, menurut Malik, refleksi pembelajaran kita hari ini gimana, Malik? Pusing, Bu. Pusing? Terus kenapa kamu pusing? Pusing tak ngerti. Pusing tak ngerti, bener? Kamu nggak apa organisasi kehidupan? Apal. Nah, hati ngerti. Apal, kamu apa organisasi kehidupan? Ya. Terus apa yang kamu bikin pusing? Gak tahu. Emang lagi pusing dia. Emang lagi pusing. Oh, kamu punya masalah ya? Oke. Katanya putus cinta, Malik. Udah cinta-cintaan. Jadi gimana, Malik? Kamu pusing apa enggak? Atau mau ditukar lagi gurunya? Enggak, aku paling ibu. Iya, nah itu loh, ibu teh pengen, tapi kan pusing ketemu pertama ibu ya. Iya, gimana? Jadi gimana? Apa pembelajaran kita hari ini, jangan bilang pusing. Menarik, Bu. Menarik. Menarik, terus berubah lagi dia. Ya, biasa aja. Biasa aja. Kita harus berbahagia. Ya udah deh, daripada tontonannya jadi enggak beres. Terima kasih ya, Malik ya.